Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo Mas Bro, masih bersama saya Ayah Noki. Kali ini kita unboxing lagi paket yang baru saja datang. Yuk langsung aja kita buka paketnya. Ini dia, rim sepeda MTB Razer R7. Untuk harganya berkisar Rp350.000 hingga Rp400.000 sepasangnya. Ukurannya 27,5 inci, jumlah lubangnya 32 hole, material alloy double wall, dan lebar 3,5 cm. Dan ini lubang valve untuk ban dalamnya. Mau pakai ban dalam Presta atau Strider sama saja. Namun saran saya ukuran valve-nya kalau bisa yang panjang 60 mm. Agar pada saat pompa ban tidak susah. Untuk berat per piecesnya 285 gram. Nantinya saya akan pasang dengan spokes atau jari-jari stainless steel ukuran 272 mm untuk rims ukuran 27,5 inci ini, sebanyak 64 pieces untuk sepasang, dan pasang hub rehubnya set instinct 32 hole. Sebisa mungkin semua partnya harus disesuaikan ya Mas Bro, sehingga setelah dipasang tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, sekian video kali ini, semoga sangat bermanfaat. Jika dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa chat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.